Yo, 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 yo! Hello, Gaibers! Nah, kali ini gua mau bahas tentang game yang membayar mendapatkan uang. Oke, guys, jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa bahagia, guys! Oke, langsung aja cek itu. Nah, di sini gua ada sistem Bitly, WhatsApp, habis itu Dana, lalu Libra Dragon dan YouTube Studio. Oke, kita terfokus di sini dulu. Nah, di sini itu kita open. Jadi kalian membutuhkan cuman Facebook ya, bermodalkan Facebook. Nah, di sini kalian bisa cek di deskripsi nanti untuk link grupnya dan juga link gamenya. Oke. Nah, kita copy dulu yang link atasnya itu. Kita open Word, lalu kita open ini. Nah, kita searchingkan, guys. Oke, nah di sini kita akan mendapatkan yaitu namanya cryptocurrency. Nah, cryptocurrency adalah Bitcoin, di mana mata uang virtual yang bisa kita cairkan dan juga kita bisa jual belikan, entah itu saham dan sebagainya, untuk jual beli seperti lainnya Amazon, eBay dan sebagainya ya. Nah, untuk Indonesia pun kalian bisa lihat Indodax namanya. Apapun handphone juga ada Koinomi dan terus wallet yang terpercaya. Nah, di sini kalian login pakai via Facebook ya, guys. Setelah kalian login dengan Facebook, kalian akan diarahkan untuk menginstal Libra Dragon. Oke, nah di sini gua pakai Play Store. Di mana HP gua Android. Nah, kita open Play Store. Di sini kita cek namanya yaitu adalah Libra Dragon. Nah, di situ kalian juga setelah login pakai Facebook, kalian bakal diarahin, guys. Jadi di situ ada versinya itu nah, di sini adalah Libra Dragon ya. Kalian bisa cek, ini game yang sangat simple dan ini membayarnya lewat cryptocurrency ya, yaitu LDT, token baru. Nah, kita open, guys. Nah, setelah kalian buka kayak gini, kan kalian login dengan Facebook kalian ya secara otomatis. Dan juga yang bagusnya ini gambarnya cuman kayak gini, nggak ada background suara dan sebagainya ya. Nah, untuk mendapatkan LDT-nya itu kalian bisa mendapatkan dari hasil referral ya. Nah, di sini hasil referral kalian maupun kalian bisa cek di bagian sini, yaitu wallet, affiliate dan sebagainya. Nah, ini wallet saya udah 4 LDT di mana gua habis nyairkan ya, guys. Gua habis nyairkan LDT gua. Nah, kalian tuh tinggal beli kayak gini. Tapi pas kalian join user baru, kalian bisa cek pencet yang warna ini ya, guys, yang atas. Nah, di sini kalian akan mendapatkan 5 tiket. Tiket itu kalian bisa start, kalian bisa mulai dengan 5 kali. Dan random bakalan dapatin entah itu koin seperti ini yang bisa kalian belikan dragon. Nah, dan juga per jamnya kalian bisa klaim hasilnya yang ini ya. Ini bakalan dapatkan koin di mana dia bisa membelikan si dragon alias naga-naga kayak gini. Nah, ini adalah hasil dari LDT tersebut ya. Di sini adalah hasil dari LDT miningnya. Jadi per ref alias per orang, satu HP usahakan satu ya. Kalau kalian mau nuyul ya usahakan ada ruangan kedua atau pakai device yang lain gitu. Maupun kalau yang PC kalian bisa pakai namanya apa itu, Smart Gaga maupun Nook, seperti aplikasi emulator untuk Android di PC ya. Jadi mainnya uninstall, install ulang seperti itu aja. Nah, di sini kalian cuman modal drag, guys. Kalian modal drag. Nah, kayak gini. Secara otomatis sudah evolusi menjadi level 4. Nah, level 4 kita naikkan. Jadi cuman evolusinya kayak gini, simple banget ya, tapi dia sistemnya kayak nambang. Mining cantik dan kita cuman tinggalin aja nggak masalah ya. Kalau bisa jangan lupakan untuk per jamnya yang ini. Kalian akan mendapatkan saat 100 ribuan lah. Itu kan lumayan banget ya buat nambah-nambah hasil karya kalian lah. Apalagi ini game simple, nggak makan kuota banyak. Installnya cuma 100-an MB lah kalau nggak salah.
ini device-nya kecil banget, apalagi enjoy lah, ini bisa buat nyantai karena nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kita dapat uang. Nah, untuk bukti uangnya kayak apa guys, oke gua lanjutin aja ya. Kita go back ke home, lalu di sini gua ambil data habis di BA bisnis karena gua apa itu untuk meringankan untuk share dan privasi gua singkirin ya. Jadi kalian bisa langsung cek testimoninya dari pengiriman temen gua. Nah, di sini gua share. Nah, di sini adalah hasil dari LDT-nya ya, yaitu 20 LDT gua transfer ke temen gua dan gua mendapatkan 16.000 guys. Nah, ini di tanggal 25 Juni kemarin. Dan gua baru record di tanggal yang sekarang ya, tanggal 28 di hari Minggu ini baru bisa publish recordan gua ini. Nah, untuk dananya kalian bisa cek sendiri ya. Sekarang gua udah dapet 112.000. Lumayan kan? Cuman modal game doang lu bisa dapetin duit 112.000. Enggak ngapa-ngapain lo, guys. Nyantai banget di sini. Oke. Jadi game-nya kayak gini kalian tinggalin aja enggak apa-apa ya. Yang penting login. Nah, setelah login itu bakalan nambang. Sekiranya kalau kalian keluar kayak gini, habis itu kalian open lagi, kok enggak balance-nya enggak nambah sih? Kayak gitu kan. Kok berkurang malahan? Oke, itu enggak masalah karena sistemnya belum terlalu up to date, di mana servernya kadang cooldown, kadang enggak, kadang cooldown, kadang enggak ya. Tapi enggak apa-apa, nanti secara otomatis bakalan nge-reward menggabung uangnya itu menjadi kayak peti gitu. Kalian open gitu udah langsung jadi auto lah. Jadi bakalan saldo balance kalian bakalan naik dan kalian bisa cairkan uang tersebut lewat grup. Karena periode LDT ini dia publishnya itu kalau nggak salah bulan Agustus ya. Nah, di bulan Agustus itu token ini bakalan bisa dicairkan di Bank Indonesia secara pribadi. Tapi untuk sekarang itu namanya pengepul, seperti kayak kita beli pulsa di counter. Nah, counter itu adalah pengepul pulsa, di mana dia mengumpulkan pulsa banyak ataupun dia beli deposit MKios gitu. Kalian belinya lewat di counter tersebut, guys. Nah, kayak gitu namanya pengepul. Nah, untuk pengepulnya kalian juga bisa lihat di deskripsi nanti untuk grup linknya. Jadi kalian bisa join di grup tersebut dan menanyakan saya mau menjual LDT saya itu di mana ya. Nah, nanti bakalan diarahin sama orang yang trusted yang pembayarannya itu bakalan asli ya, bukan scammers, bukan tim scammer, dan di situ orangnya solidaritasnya tinggi guys. Jadi kalau kalian lagi kesusahan atau apa gitu, kalau sekiranya kenal ya bakalan dibantu. Jadi enjoy banget gamenya ini. Dan simple ya, nggak ngapa-ngapain, buat cuman logout login, nonton doang kayak gini, kita udah dapat duit guys. Kayak gitu. Oke. So kayak gitu aja guys, video kali ini gua cukup singkat aja ya, karena gua mau jelasin cara bermainnya si LDT ini dan tuyulnya gimana, terus lo untuk pencairannya gimana. Kalian nanti bisa simak di deskripsi. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar terus semakin berkembang. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.